atau pemerintah kita sudah terkuras tenaganya untuk branding ke dalam, sehingga lupa untuk branding keluar. Nah, disinilah kita bersama-sama, bukan cuma pemerintah, tapi seluruh rakyat Indonesia, untuk membawa nation branding Indonesia ke luar negeri, untuk menjadikan negeri ini bermartabat kembali di hadapan dunia. Nation branding seperti apakah yang dibutuhkan oleh Indonesia? Menurut saya, kekayaan Indonesia yang bisa kita agungkan ke luar negeri adalah keanekaragamannya. Setuju nggak? Cuma di negara besar ini kita memiliki bahasa paling banyak di satu negara, paling banyak suku dalam satu negara, dan paling banyak agama ada dalam satu negara. Dan yang tak kalah penting adalah Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang paling banyak di dunia. Seperti yang sudah kita sepakati dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Artinya adalah?